Pagi yang cerah mengantarkan kita untuk menelusuri Kota Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau. Kemolekan dan kemajuan negeri bertuah ini tak lepas dari sejarah panjang yang mengiringi perjalanannya dari sebuah bandar kecil di Senapelan hingga menjadi sebuah kota metropolitan. Di sini pernah ada jalur kereta api yang dibangun oleh penjajah Jepang yang menghubungkan Muara Sijunjung dengan Pekanbaru. Meski harus mengorbankan ribuan nyawa pekerjanya. Adalah Pasar Bawah, sebuah pasar di tepian Sungai Sia yang terkenal sejak dahulunya. Beragam koleksi kain tenun dan songket khas Melayu Riau, serta hiasan rumah berkualitas tinggi dapat kita jumpai di kawasan yang menjadi cikal bakal Kota Pekanbaru, di mana Sungai Sia menjadi jantung kehidupan masyarakatnya. Menelusuri Kota Pekanbaru mengantarkan kita menikmati keeksotikan alam Danau Bandar Kayangan. Pesona seni budaya Bandar Seni Raja Ali Haji yang di dalamnya terdapat gedung teater tertutup Anjung Seni Idrus Tintin. Serta rekam sejarah Bumi Lancang Kuning di Museum Daerah Sang Nila Utama yang menyimpan koleksi benda sejarah dan purbakala Riau. Nikmati juga hidangan kuliner khas Melayu yang menggoda selera. Keindahan alam, seni budaya, kuliner dan sejarah yang kita temui di Kota Pekanbaru mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Sang Khalik. Apabila kita lihat dari kolam yang berada di depan ini, desain masjid ini hampir menyerupai Taj Mahal yang ada di India. Betapa besar mahakarya ciptaannya untuk kita nikmati.